Oke, teman-teman semua, ini adalah request yang teman-teman minta. Coba tolong cek bengkel Daniel Bluebird ya, secara teknikal. Yuk, kita masuk ke bengkel ya. Nah, ini dia. Ini adalah lokasi bengkel Daniel Bluebird ya. Di sini sedang kita ganti oli. Pergantian oli, nah ini udah diganti oli filter ya? Iya. Nah ini oli filter udah kita ganti. Jadi kalau teman-teman semua ganti oli itu udah langsung wajib ganti oli filternya. Nah ini bisa dilihat untuk bagian kolongnya sendiri teman-teman kering banget nih untuk transmisi dan juga cover olinya ya di situ ya. Nah kering banget nih. Ini udah, nih kita lagi rapihin sebelum dibawa konsumen itu kita cek dulu semuanya. Kondisi kaki-kaki, kelistrikan, AC, semuanya pokoknya kita rapikan dulu. Keren lah pokoknya, sampai dengan dibawa konsumen itu aman untuk unitnya. Dibawa keluar daerah pun berani kita. Nah. Ini mau dicek apa lagi nih, Mas Sofyan? Ganti oli udah, ya. Ini tinggal diganti ya pasang ya, ya. Masukin olinya. Pengecekan tromol. Pengecekan tromol ya. Iya, nanti dicat tromolnya untuk pemasangan velg. Betul. Betul, betul. Shockbreaker sendiri gimana nih, Mas Sofyan? Aman ya. Kondisinya oke ya. Kaki-kakinya? Kaki-kakinya paling ini aja nanti. Apa tuh yang diganti? Bos. Apa tuh? Bushing stabil. Bushing stabilnya. Nah, ini teman-teman. Kebanyakan untuk bushing stabilnya seperti ini. Udah pasti kita ganti nih. Nah ini kan udah rusak ya. Nah ini kita ganti supaya kaki-kakinya empuk. Oke siap Mas Sofyan, lanjut. Lanjut. Nah ini untuk unit pesanan dari Tangerang ini. Kalau yang ini dari mana? Dari Bekasi nih. Ini keren banget nih teman-teman. Tetap ya kita cekin dulu untuk bagian kondisi mesinnya, kaki-kaki, kelistrikan ya, supaya aman nih. Nanti kita test drive deh, pokoknya kalau udah selesai. Oke, lanjut teman-teman semua. Yuk, terima kasih.
Sip, mantap. Apa lagi di video ini. Oke. Mantap. Minum dulu, minum. Oke. Itu nah, sip, mantap. Ini untuk aki barunya, mereknya Sail nih teman-teman. Ini berapa ampere Mas Sofyan? Kalau untuk ampernya ini 50 ampere. 50 ampere ya? Iya, 12 volt. Oh iya betul. Kalau teman-teman ini cukup lah untuk pemakaian kelistrikannya itu double din, subwoofer lumayan lah masih cukup. Tapi kalau teman-teman mau pakai kosmetik harusnya lebih ditambahin lagi untuk ampernya. Iya. Biar tekannya 65. 65 ya, paling gede. Jadi agak gede deh. Sip, mantap.